Kerjasamanya sehingga acara ini dapat berjalan lancar, tertib dan tidak kurang apa-apa. Papua. Mohon dimulai untuk foto bersama. Bapak Kepala Dinas Dipora bersama-sama dengan perwakilan dari 33 provinsi peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2018. Marilah kita upayakan potensi anak-anak kita ini dapat kita kembangkan seoptimal mungkin. Kepada para pengurus cabang-cabang olahraga di bawah PONI, kami berharap anak-anak kita yang terbaik ini bisa terus dikembangkan, dipupuk, dan dilatih agar mereka nanti akan menjadi atlet-atlet nasional yang terbaik nantinya. Penyerahan pataka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Para peserta peraih medali, saya ucapkan selamat dan sukses dengan harapan agar terus berkelanjutan meningkatkan prestasinya. Sebaliknya bagi yang kalah, harus menerima kekalahan itu secara sportif sebagai cambuk untuk bangkit kembali. Penyerahan trofi oleh Pak Gubernur kepada juara umum dalam hal ini adalah Provinsi Bali. Juara umum dengan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dirjen dan juga Bapak Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta.